Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Taufik Nur Hidayat. Kebetulan posisi di sini kita selaku peternak kambing dan domba di wilayah Kecamatan atau Kapanewon Pandaan. Dalam kesempatan ini kita kepingin sekedar sharing atau berbagi cerita. Di sini saya awal mula cerita kepingin bagaimana bisa menjadikan inspirasi bagi masyarakat secara umum. Yang pertama kita memperkenalkan dulu, Taufik Nur Hidayat, beralamat di Kudigan, Pondosari, Kapanewon, Pandaan. Saya beternak kisaran di 10 tahun yang lalu, 2010-2011. Dalam tempo waktu 10-11 tahun, kita sudah mencoba bagaimana itu breeding, bagaimana itu fattening, dan alhamdulillah sampai per hari ini dengan wujud inovasi baru, wujud kreativitas baru, kita berupaya untuk mengembangkan unit usaha. Nah, salah satu usaha yang kami geluti di sini adalah kita cuma sekedar penjualan bibit rumput, dan bibit rumput yang kita jual adalah bibit rumput outdoor. Mungkin dari sekian banyak bibit rumput yang ada, kita menggunakan itu rumput odot karena rumput odot ternyata punya nilai-nilai keunggulan yang lebih daripada rumput varietas yang lain. Bagaimana itu palatabilitasnya lebih tinggi, tingkat pertumbuhan dan perkembangbiakannya juga lebih bagus. Terus rumput odot ternyata mudah juga untuk beradaptasi, tumbuh dan berkembang biak dengan baik di sini. Yang kedua, alhamdulillah dengan berusaha dengan mencoba untuk jual bibit rumput odot, kita bisa ataupun mampu untuk membuka lapangan kerja, kita mampu untuk pemberdayaan masyarakat, dan alhamdulillah di situ mampu kami untuk media, sebagai media untuk berbagi. Kami jualan bibit rumput odot kisaran di tempo waktu 6 tahun terakhir. Alhamdulillah dengan optimalkan media sosial, baik itu FB, baik itu marketplace, kita sudah kirim ataupun dapat pembeli dari Aceh sampai Sulawesi, sampai Kalimantan, bahkan sampai Sorong, Papua. Alhamdulillah kaitannya dengan omset, minimal kita bisa berbagi dengan masyarakat sekitar. Awal mula saya beternak kambing domba, terus di situ harapannya ada inovasi baru, ada unsur kreativitas bagaimana kita menyediakan stok pakan yang lebih berkualitas. Artinya dengan pertimbangan rabido lengingu hijauan, tapi kita menanamnya bibit rumput yang punya nilai keunggulan. Satu, palatabilitas. Palatabilitas itu selera ketupat makan. Yang kedua, tingkat pertumbuhan dan perkembangbiakannya juga lebih cepat. Yang ketiga, kandungan nilai gizi atau nutrisi yang terkandung dalam rumput itu juga lebih bagus atau di atas rata-rata rumput yang sudah ada di daerah wilayah sini. Nah, awal mula kita mendapatkan bibit. Bibit itu tahun 2007-2008 masuk ke Indonesia dari Brasil. Terus kita mencoba, kita ngambil awal mulanya dari Jawa Timuran. Kita coba, alhamdulillah bisa berkembang dengan bagus, dengan baik di daerah sini. Inspirasi untuk jualan bibit rumput itu justru datang dari teman-teman. Pada saat awal mulanya, kita cuma sekedar bonus silaturahmi, siapa yang main ke kandang kami itu yang sekiranya belum punya, begitu ada stok silahkan untuk dibawa gratis, silahkan untuk dibawa free. Alhamdulillah sudah sampai mana saja, Kalimantan, Papua, ataupun sampai Sumatera, itu secara gratis. Dan informasi, mas kalau bibit rumput itu ternyata laku untuk dijual. Nah, kita coba, kita iseng-iseng, kita tawarkan dengan kerjasama dengan beberapa reseller, kerjasama dengan beberapa peternak yang lain. Alhamdulillah sampai per hari ini kita bisa jualan
dengan paketan kisaran di angka per ikat atau per sak. Biasanya kita jualan itu asumsinya di angka 20 kilo. Kita jualnya per paket, per sak atau per ikat itu di angka 85.000 sampai 100.000 rupiah kalau ngambil di rumah. Kalau kita harus ngirim, harus COD, ada beban ongkos kirim. Di rumput odot sendiri, teknis caranya juga sangat-sangat mudah. Itu tinggal dipotong dengan panjang kisaran di 15-20 cm dengan sistem tanamnya itu miring, dengan harapan nanti pertunasannya lebih banyak. Bisa juga dengan cara roboh, nanti tunasnya lebih banyak. Hanya saja yang paling optimum, paling bagus untuk diterapkan itu yang semi miring atau 45 derajat dengan tujuan bagian bawahnya untuk kelembapannya lebih bagus dan perawatannya juga lebih mudah. Kalau tempo waktu yang dibutuhkan pada saat kita nanam dari stek itu butuh waktu kisaran di 60 hari setelah tanam, itu masih sudah bisa dibabat atau diambil hasilnya untuk pakan ternak. Kalau targetnya itu untuk diambil bibitnya, prinsipnya cuma untuk ditunda babat atau dituakan dengan harapan nanti tunasnya bisa lebih panjang dan nanti bisa lebih babar lah, istilah Jawane lebih babar. Kalau ini sudah diangkat kisaran di 3,5-4 bulan karena kita targetnya dan memang untuk jualan bibit. Yang selanjutnya, bibit rumput odot lebih cenderung di kambing ataupun domba, ruminansia kecil sampai ke kelinci. Untuk pakan ternak di sapi, karena teksturnya lebih lunak, biasanya peternak itu kurang marem, karena seberapapun dikasihkan makan ke sapi biasanya itu masih kurang. Dan paling bagus untuk ruminansia kecil, kambing, domba ataupun kelinci. Teknis perawatan sangat mudah, sangat gampang. Prinsipnya bagaimana kita menyiapkan lahan untuk digemburkan, kita hilangkan dulu gulma atau rumput liar. Terus perlu pengolahan lahan, sekedar diolah, bisa dicangkul, bisa dibuat gulutan. Terus dengan jarak tanam 40 cm kali 40 cm ataupun 40 kali 50 cm melihat situasi kondisi yang ada di lapangan. Alangkah lebih bijaksananya seandainya itu di sawah, sekitaran lahan itu dibuat got atau dibuat lubang dengan harapan untuk mengkondisikan ketika curah hujan tinggi lahan itu tidak tergenang. Yang kedua, targetnya adalah bagaimana lebih mudah dalam kita perawatan, baik itu pemupukan, baik itu mengkondisikan kita ngarit atau panennya, mengambil hasilnya. Itu kalau dibuat gulutan kita bisa rutin, bisa sesuai dengan siklus jalurnya, sini dipanen duluan, ke sana keliling, terus nanti sampai di akhir lahan selesai, posisi awal pertama dipanen itu sudah bisa dipanen lagi. Nah, tempo waktu yang dibutuhkan kisaran 60 hari setelah tanam untuk stek perdana. Akan tetapi nanti pertumbuhan akan lebih bagus ketika sudah pernah dipanen 2-3 kali. Nanti pertunasannya lebih banyak. Makanya kita matur sejak dari awal bagaimana jarak tanam yang bisa digunakan kisaran di 40 cm, 50 cm ataupun lebih luas, bisa lebih pendek, cuma kebutuhan akan bibitnya juga lebih banyak. Kami jualan rumput alhamdulillah sudah 6 tahun berjalan, dan alhamdulillah meski kami di sini orientasinya bukan sekedar kita untuk mencari untung secara pribadi. Harapan kulo, harapan kami, seandainya mampu, seandainya bisa, bagaimana kita bisa menyerap tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, ataupun tenaga kerja yang kita libatkan, itu yang notabene nyuwun sewu ibu-ibu, sudah kakak janda, sudah kakak sepuh, yang sekiranya untuk bekerja di sawah, ataupun bekerja di harian, karena kaitannya dengan usia, itu kadangkala kita sudah nggak tega untuk arulah, mereka kita libatkan.
kita jualan bibit rumput itu banyak sekali menyerap tenaga kerja. Satu, untuk tenaga kerja ngaritnya. Yang kedua, untuk tenaga kerja sortasi atau pembersihan daun kering. Mungkin juga dengan teknis berikutnya, packing, penimbangan, dan lain sebagainya. Kita berjualan bibit rumput istilahnya cuma sekedar untuk kegiatan sampingan. Kita juga kalau pagi sampai jam 4 sore kita harus bekerja. Saya dari jam 4 sampai taruhlah nanti jam 5 atau menjelang maghrib kita ngarit. Setelah itu kita sortasi, kita packing, dan kita bisa delivery order untuk nganter pesanan. Biasanya kita lakukan di malam hari, dan itu kita lakukan tetap kami meluangkan waktu, tetap kami sendiri yang harus kirim. Untuk wilayah sekitaran Jogja dan sekitarnya, itu tetap kita upayakan langsung bagaimana kita iso excellent service. Ketika ada orderan, mau tidak mau, bisa tidak bisa, bagaimana kita mengupayakan untuk langsung bisa kita kirim. Untuk orderan atau pesanan yang dari luar Jogja, biasanya kami bekerja sama dengan jasa pengiriman, baik itu kargo secara resmi ataupun kerjasama dengan truk ekspedisi, kerjasama dengan agent travel, kerjasama dengan teman-teman yang ada di nitip bis dan lain sebagainya. Hanya saja di situ banyak sekali kurang dan lebihnya, tapi alhamdulillah dalam tempo waktu 6 tahun berjalan kita bisa sedikit demi sedikit kendala atau permasalahan yang ada itu bisa kita atasi. Secara prinsip, saya bekerja, saya jualan bibit rumput ojo tidak cuma sekedar bagaimana mencari target untuk kepentingan pribadi. Saya punya prinsip, seandainya bisa, seandainya mampu, bagaimana saya bisa membuka lapangan kerja, membagi, memberdayakan masyarakat. Dan itu prinsip kami sejak dari awal. Kami selaku pelaku usaha peternak kambing domba, cuma harapannya bisa memberikan gambaran kepada panjenengan semua bahwa ternyata mindset yang ada selaku peternak kambing, peternak domba ataupun usaha yang lain, ketika kita main di kambing domba, kita mendapatkan margin, mendapat keuntungan dari jualan ternaknya. Ternyata kita bisa menepis teori itu, ternyata dengan pengembangan usaha yang lain, dengan kita yang latar belakangnya peternak kambing domba, ternyata dengan jualan bibit rumput, ternyata bisa kami buktikan bahwa ternyata bisa lebih menguntungkan. Kalau toh sekiranya bisa, sekiranya mampu, yang penting adalah kemauan, satu langkah ke depan, berani mencoba. Karena dengan mencoba kita baru tahu kendala, permasalahan, peluang dan lain sebagainya kita baru tahu. Yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Saya akan merasa lebih dihargai, saya juga akan merasa lebih bangga ketika masyarakat ataupun tetangga kanan kiri banyak membutuhkan saya. Saya punya prinsip, berarti hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada salah katanya, sikap perilaku yang sekiranya kurang berkenan, kami mohon maaf. Tetap jaya, tetap bangga sebagai peternak kambing domba Jogja.